Yakin bisa jebloskan rivalnya ke penjara, Nikita Mirzani bakal bagikan uang 1 miliar. Dapur berita artis terkini. Chester. Aktris Nikita Mirzani merasa yakin bisa memenjarakan para rivalnya yang kerap menyenggol dirinya. Ini terkait chat di WhatsApp pribadinya yang disebar dan diunggah ke medsos, salah satunya oleh Kiki The Potters di Instagram. Ibu tiga anak ini mengatakan tidak semua chat yang tersebar itu murni chat dirinya dengan kakak angkatnya Fitri Salhuteru. Menurut Nikita Mirzani, beberapa chat diantaranya sudah diedit. Mantan istri di Polotif ini mengaku tak khawatir dengan chat tersebut karena itu adalah percakapan beberapa tahun yang lalu. Chat yang kesebar tahun 2018-2019, tidak ada yang harus dikhawatirkan, ujar Nikita saat live Instagram Senin 16 Agustus. Oleh karena itu, wanita 34 tahun ini memastikan rivalnya itu bakal masuk penjara dari laporannya. Dia bahkan sesumbar akan menyumbangkan uang tunai sebesar 1 miliar untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya yakin, berani, ini mereka masuk penjara. Ini saya berani jamin, ayo kita jaminan. Saya akan kasih uang saya 1 miliar cash untuk dibagi-bagikan untuk orang tidak mampu, tutur Nikita. Mereka itu secara tidak langsung menggali kuburannya sendiri dengan memposting WhatsApp pribadi orang ke sosial media, hingga bisa dikomentari khalayak ramai. Mereka kalah cerdik, seru Nikita Mirzani.